masih bareng Cina TV, masih di Pasar Sapi Kliwon Kudus. Di hari Minggu Kliwon tanggal 22 Agustus 2021. Ini di sapi-sapi bakalan, soalnya pasar sini mungkin paling banyak dengan kualitas sapi-sapi bakalannya, teman-teman. Mayoritas kebanyakan itu. Ini ada sapi-sapi bakalan, ada sapi limusin seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini buka harga 22 juta. 22. 2.500 simetal crossing. Ini maksudnya ya simetal cross ini. Dan dulu kontribusin ini teman-teman. Ini sapi-sapi dari lereng mulia. Ini dari segi posturnya. Nah, seperti ini teman-teman untuk kualitas sapinya. Ini buka harga 22 juta teman-teman. Ada sapi-sapi bakalan. Kayak ini kopi rolek. 21 juta yang ini. Ada limusin cross kepala putih. Ini 21 juta bisa dinego. Belum puel ya? Belum, masih muda. Masih muda. Belum puel teman-teman. Seperti ini. Untuk kualitas sapinya ditimbang berapa? Timbang beratnya 33 ditimbang dengan bobot 330. Seperti ini kualitas sapinya. Dayak ya sapi ini ya. Sapi ya? Gayak. Rasa api no. Kira api. Oh, api. Wedak ya. Orang gede no, orang api. Orang gede. Api ini kok. Nah, seperti inilah teman-teman untuk kualitas sapi-sapi bakalan yang ada di Pasar Kliwon Kudus. Oh, banyak sapi-sapi bakalannya. Ini harga 22 dan juga yang sampingnya ada harga 21 juta. Situasi dan kondisi dari pasar sapi Kliwon Kudus. Ada limusin lagi teman-teman. Seperti ini. Nah, ini ada palung untuk tempat makan. Gimana supaya sapi itu tahu pola makannya. Seperti ini. Sapi-sapi bakalannya teman-teman. Dulu biru lagi bang bro? Harti. Dan juga ini ada sapi-sapi si metal. Si metal. Dulu biru bro lagi? Harti naik gimana? Dulu biru lagi? Songolas. Songolas. Bahasa larang-larang. Bahasa larang. Iya lah. 16. Untuk songolas. Dan juga ada si kriwul, ada limusin. Berapa berapa bro itu bro? Ganti. Dari ngomongnya songola sih. Ada si kriwul, ada limusin. Jaluk biru lek, biru lek. Telur likur setengah. Lapar. Terus yang ini biru? Telur likur berapa? Yang ini 23,5, 23,500. Terus yang ini biru? Telur likur berapa? 22,250. Ada si metal. Terus yang ini? 16 juta. 19 juta. Nah, seperti ini. Untuk kualitas sapi-sapinya teman-teman di sapi-sapi bakalan. Kualitas terbaru dari pasar Kliwon Kudus. Seperti ini tuh kualitas sapinya.
kaki-kakinya. Oke, kita lanjut teman-teman. Masih di deretan sapi-sapi bakalan. Sapi bakalan yang ada di Pasar Kliwon Putus seperti ini. Dan cekrokan. Ini kisaran harga tadi yang jualan harga sekitar 18 jutaan teman-teman. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Kita coba tanya. Jaluk biro ini gini. Larang ya biro. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke sapi-sapi berikutnya. Ini ada jogrokan ini. Lokalnya lincip, tanduknya panjang. Jalur berapa lagi, Maji? Induk sampure 16 juta. Ini minta 16 juta. Nah, jogrokan, teman-teman. Rp16 juta bisa neko. Seperti itulah, teman-teman, untuk kualitas sapi-sapi hari ini di Pasar Kliwon Putus, mayoritas pasar sapi bakalan. Terus yang ini ada libusin jogrok. Rego piro, Bos? Budi. Iki lho, Bos. Nggih. 2500. 2500 jogrokan. Mas, jogrokan jos iki. 20.500 mangane banter. Nah, soalnya di sini itu disediakan palung untuk tempat makan. Jadi sapi tahu untuk pola makannya, nafsu makan atau enggak, ini kelihatan. Soalnya di juga dikasih penghijauan biar para pembeli itu tahu, oh, sapi ini pola makannya seperti ini. Itu teman-teman, seperti inilah. Terus yang ini ada limusin-limusin. Singkir ke berapa, Bos? 17.500. Ini sapi-sapi masih muda, non poel jadi kebanyakan. Masih bisa besar. Masih bisa besar. Terus yang ini berapa, Bos? 16.500, teman-teman. Seperti ini. Ini kebanyakan jogrok-jogrok ini sapinya. Makannya banter. Makannya juga banter. Sebelahnya tadi ini berapa, Bos? 16 jutaan. Nah, ini 16 jutaan jogrokan. Kebanyakan jogrokan di sini. Ini bokong aja belum ngisi, masih lancip-lancip, teman-teman. Nah, seperti inilah untuk kualitas sapi-sapinya. Oke, kita lanjut ke sapi-sapi berikutnya. Ini ada limusin lagi. Salah satu sapi-sapi bakalan. Harga piro, Di? Ini gede. Selikur seberapa? 21.250 ada limusin. Singetane iki piro? 19.500. Oh, iya ya. 21.4. Pola makannya bagus. Banter makannya enggak nyemi. Terus yang sebelahnya, sampingnya ini juga ada limusin 19.750. Seperti ini, teman-teman, untuk kualitas sapi-sapi hari ini dari bakalan. Ada yang jogrokan juga. Ini.
Nah ini, di sini itu setiap sapi itu dikasih makan kebanyakan. Jadi untuk para pembeli biar tahu, oh pola ya makannya seperti ini teman-teman. Nah itu enaknya di situ seperti ini. Nah ini seperti inilah kualitas sapi-sapi bakalan. Inilah situasi dan kondisi di pasar sapi Kliwon Kudus. Untuk sapinya kisaran ya 30%-an lah, masih kebanyakan kerbunya yang sebelah utara sana, kebanyakan kerbu-kerbu. Dan mayoritas pasar di sini itu kualitas sapinya emang kebanyakan dari bakalan, jogrokan, dan juga ini ada sapi-sapi pedetan. Nah, seperti ini teman-teman. Ada jumbo tapi hanya beberapa ekor, itu ada, jarang ada di sini. Kalau ada pun ya antara 1 sama 2 ekoran lah intinya. Nah, seperti ini. Ada di sini disediakan untuk pakan atau penghijauan untuk ngasih makan sapi-sapi yang ada di sini. Dan inilah kualitas sapinya. Mayoritas sapi-sapi bakalan, teman-teman. Seperti ini teman-teman, sapinya makannya lahap-lahap, banter-banter makannya. Untuk pasarnya sendiri ini sangat bersih sekali. Pasar Kudus ini tergolong pasar masih baru nih. Seperti ini teman-teman. Coba lihat dari depan satu persatu sapinya. Halo bro. Iya. Oke teman-teman, demikianlah review kami dari pasar sapi Kliwon Kudus. Pasar buka setiap pasaran Jawa, yaitu Kliwon 5 hari sekali. Ini di alamat di terletak di daerah Jalan Lingkar Kudus Demak atau Kudus Semarang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ini menjadikan informasi dan motivasi khususnya untuk para peternak sapi. Salam dari kami Cina TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia. Salam sehat, salam sukses. Amin.